بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وأنت المستعان وعليك التكلان وإليك المشتكى وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اليهود المعتدين الغاصبين الظالمين المجرمين، برحمتك يا قوي يا عزيز يا جبار ويا قهار يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pada pagi yang mulia ini kita bersama boleh mulai majlis ilmi yang mana dianjurkan oleh Islam Nara. Alhamdulillah, seperti mana kita tahu bahawasanya ilmu ni adalah hidup kita. Kalau tidak ada ilmu, hidup kita tu belok, dah tak betul, dah tak duduk di atas ri dah. Nah, tu apabila ada ilmu, kita boleh hidup di atas jalan yang betul. Maka dengan betul jalan itulah kita boleh ada ataupun menghidupkan, kita boleh menghidup orang panggil kata kebahagiaan. Dah bahagia dalam diri kita hidup dalam apa ni dunia ini. Kita seringkali dengar seumur doa, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Dah kita duk dengar tu. Orang panggil kata, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon, kami minta. Dan saya minta kepadamu, ya Allah, al-mu'afata. Mu'afah ni makna kata segala keselamatan, kesihatan, kesedapan dalam hidup. Nah, jadi mu'afah ni makna kata semuanya cuci, semuanya bersih. Dalam kesihatan kita, dalam tubuh badan kita sihat, dalam rezeki kita boleh barakah, dalam hidup keluarga kita boleh bahagia. Itu tu panggil kita mu'afah. Ya, fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, orang panggil kata dua perkara ni orang panggil kata orang panggil kata syurga dunia. Ya, syurga dunia siapa tak boleh kecak hak ni, dia tak boleh kecak juga syurga akhirat. Ya, syurga akhirat. Kerana muafah ni, afiah ni, ya, selamat ni, ya, kita kata selamat belakalah. Selamat daripada dosa untuk pahala yang mana gapo boleh membawa kita kepada akhirat yang penuh dengan nikmat. Nah, ayat kata kita dengar saat ni bahawasanya kita dengar masalah takwa. Masalah takwa, takwa tak ada dah. Takwa ni orang panggil kata setinggi-tinggi cara hidup kita taat kepada Allah SWT. Takwa ni ialah iman. Sebab tu apabila ditanyakan seorang syekh guru, gapokah dunia, apakah syurga dunia yang mana kalaulah tidak boleh kecak dia, maka seorang itu tak boleh kecak syurga akhirat. Dia jawab kata iman. Dia kata iman. Iman ni iman kita ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu taala. Kalau kita tak boleh kecak hak ni tah dunia, mana kata di akhirat esok pun kita tak boleh nak kecak dunia syurga dan akhirat esok. Nah,
Sebab tu kita usahalah lagu mana nak we boleh meningkatkan takwa kita mengikut apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu taala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu. Dengan itu juga kita dah tahu bahawasanya mati saat ini kita tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari mana. Sebab tu dengan mati saat ini kita boleh meningkatkan iman kita. Dari syurga kita dunia saat ini tu. Nah, kita boleh meningkatkan syurga kita dunia ni, dalam dunia ni ni dengan sebab takut dah mati ataupun dengan sebab kita ingat kepada mati. Nah, kita kena gambar rupa mati nak mari lagu mana, kita kena koyak dalam diri kita. Sebab tu Nabi suruh ziarah kubur kan. Nah, ala gabanikum tunahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kau kamu ziarah kubur. Nah, ala fazuruha. Lah ni ku buka kat umum, mungkin ziarahlah kubur. Supaya apa? Tuzakirukumul akhirah. Supaya ia mengingatkan kamu, kubur saat ini tu kita ingat kepada akhirat. Kubur saat ini, buat tengok Pak Allah mungkin dulu. Kita tengok kubur mak kita, ayah kita, tok nenek kita. Doa kita tangan, tak apalah mungkin dulu. Mungkin doa Nabi lagu tu. Antum musabiqun, nahnu lahiqun, mungkin dulu kami nak turut belakang ni. Sebagai nak ingat. Mak kami nak turut belakang ni. Tu. Jadi, buat kita pergi lagu tu saat ni tu, waso ada sikit nak semayah. Tu waso nak semayah, waso nak gapo, tak makan omok-omok kita ni kan. Dok kau gambar hak tulah lah. Dok gambar hak tu. Sebab itulah nak ayat kata maut saat ni tu, mati saat ni tu, tuzakirul akhirah, memberi peringatan bagi akhirat esok kepada kita. Sebab tu nak ayat tu masalah mati saat ni tu, kalau lah orang tu mati dengan cara yang baik. Ada seorang Syekh Tantawi, Ustaz Tantawi saat ni tu dia duk kecek dalam TV Syria sokmo. Saya ingat duk tengok dia halus ke Mekah dalam TV Arab Mekah Saudi. Duk ya Syekh apa ni Syekh Tantawi saat ni tu. Ya gapo? Dia kata ada ya duk tak kereta. Kereta berhenti, orang bawa kereta tu berhenti, kereta tak batas. Orang pakak tanya, "Berhenti buat apa?" Dia kata, "Noh, orang tua nak lakah batas." Dia duk hendak nak naik kereta dia tu. Dan mereka kata tak ada orang lagi lah. Tak, dia tak tahu orang tak lah tu. Tu, dia sampai pintu dah. Dia sampai pintu dah. Dia kata, sampai, tak ada orang tu kawan kami tak nampak sore habuk ni. Dia kata, tak siapa dah. Bawa siapa pak mati dia. Dia nampak malaikat mari nampak nyawa dia. Dia ada ayat kat orang atas kereta ni. Tak boleh nak pergi lah. Malaikat ambil nyawa dia, mati atas kereta situ. Tu. Ni nak ayat termati. Termati cara yang baik. Itu orang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sebab tu kita hidup di dunia ni, kita kena kenal tabiat ataupun cara hidup ni. Cara hidup kita nak gerak lagu mana, lagu apa ni. Dalam hidup kita ni kita ada bahagia, kita ada sedih, kita ada suka, kita ada gurak, kita ada hijau, kita ada letih. Ada berlaku tu. Dalam hidup kita saat ni tu, kita kena kenal tabiat dia lagu mana. Orang kata, kalau apa ni, orang kata bentuk camacak kita hidup dalam dunia ni lagu mana, aktiviti kita hari-hari. Dan kita duduk lagu mana. Lepas tu, cara hidup saat ni ni, dia mengikut adat. Cara hidup kita hidup dah. Adat kita lagu mana? Bangun pagi. Kalau lah kita nak tempat kita saat ni. Bangun pagi. Kadang-kadang. Pagi saat ni tu setengah orang yang motong tu gaduh dengan bisau motong. Pakai saling cuk motong. Gak pagi ni pergi motong. Itu orang yang pergi motong selalu. Orang tak ada semayah. Ada orang asal bangun pagi pak tu pergi semayah sejik. Kulit pak gaduh-gaduh pergi pak tu. Pergi motong. Itu orang yang bertakwa. Ada orang tu pergi belum pada subuh, pergi sapa dalam kebun apa ni, motong-motong-motong dia hambat dengan matahari, berambat dengan matahari. Kadang-kadang dia takbir dalam waktu, kadang-kadang takbir lepas pada waktu. Hak tu dia panggil kata sahun. Dalam arah kita lagi bukan sibuk bidin tak kan? Jadi orang hak lalai. Lalai ke apa? Lalai berebut masa tu. Masuk dalam lalai padahal kita nak jaga nak semai tapi dia lepas pada waktu. Masuk dalam sahun juga. Masuk dalam orang yang lalai. Orang tinggal semaya juga masuk situ. Tu. Jadi setengah orang tu pergi pukul 12 malam. Pergi pukul 3 malam. Apa ni pakai dok tu. Pakai dok lasam. Wak apa weh? Maya tak subuh. Tak apa subuh kulit kodoh.
Hak tu panggil kata tinggal semaya dengan sengaja. Juga panggil tergih hija dengan tidak ada afiah tu. Tidak ada muafah. Jadi kita dalam hal hija kita, kita tidak bersih. Tu kita kena tengok macam hidup kita saat ni. Tetapi hidup kita saat ni tu betul ke tak dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Kalau betul, kita boleh muafah tafid dunia wal akhirah. Boleh kesihatan, boleh barakah, boleh kesenangan, boleh bahagia. Ya cukup siap. Sebab itulah orang kalau dia tak turut jejak lakuh yang disusunkan oleh cara hidup yang disusunkan oleh Allah SWT dan Nabi, dia sedih. Dia duduk dalam sedih. Dia pergi buat hijau pun dia tak yakin kata nak boleh rezeki. Dia pergi hijau dah, tapi dia tak yakin lagi kata nak boleh duit lepas pada dia hijau. Kerana apa? Kerana dia jauh daripada Allah SWT. Tapi kalau orang yang beriman saat ini, dia pergi hijau pak, dia tak rasa sedih dah. Kerana dia tahu kata dengan hijau saat ini, dengan bismillah dia mula saat ini, Tuhan tak akan koci pintu rezeki dia. Dan dia kena boleh rezeki hari dia saat ini tu. Waktu itu hak benda yang terjamin kalau lah seorang itu kena Allah SWT. Sebab tu Nabi berdoa wa alaikat tuklan, dan kepada engkau kami telah serah diri. Wa alaikat tuklan. Dan kita serah diri dah, tak ada apa. Boleh. Sebab tu kita jangan rasa sedih. Kalau kita jangan rasa sedih di atas kita buat satu perkara, hanya kita kena yakin semata-mata. Kerana apa? Benda yang membawa kepada kesedihan saat ini tidak memberi faedah sekarang buat bagi tubuh badan kita. Bagi fikiran kita. Bagi iman kita. Bagi ibadat kita. Bahkan yang jadi apa? Ya, kau malas tak dah. Dia membawa kepada malas. Allah, hari ini tak apa-apa. Lewat sikit, tak apa, tak arok. Tapi kalau kita tak ada semangat, semangat kepada Allah SWT, kita rasa nak buat selalu dah. Kerana kita yakin kata dengan kita ibadat saat ini, Tuhan nak beri benda kita. Kita nak beri benda kita. Sebab itulah kalau kita sedih pun Tuhan tak ada kurang apa daripada kesusahan kita. Kerana kita kena minta kepada Tuhan, bukan dengan sedih. Dengan sedih siapa katok kepala lepuk, katok kepala dinding. Sedih, sakit hati pada benda saat ini. Semua tu salah berlaku. Lepas tu orang yang sedih saat ini tu, kita yang sedih saat ini tu, adakah Tuhan berjaya? Tak jaya. Lepas pada kita senyum, kita rasa gembira dah. Goliknya orang sedih kalau dia semaya dua rakaat dah. Lepas pada tu dia boleh senyum. Bila dia boleh senyum tu dia rasa tu ada buka jalan kat tu, buka jalan we kat ni. Ada selalu dah tu hari tunjuk. Tu. Sebab itulah nak ayat kata benda yang membawa kepada derita ni tidak boleh bawa ke arah buk pada kita. Tak ada boleh faedah ke arah buk. Bahkan kita kena we ada tafaul. We ada benda yang mana kita kaya kata, aku boleh dengan sebab kuat gun ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hal kat ada orang panggil kata orang sedih saat ni ni. Orang panggil kata ia tak kena cara hidup dia. Cara hidup dia. Sebab itu kita kena carilah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluah-luahnya. Sebab tu orang dia boleh kecak. Apabila dia kecak satu nikmat, dia boleh kaya dah. Ada seorang alim tiga orang. Dia jalan kat dia, orang alim lah, orang alim terkenal. Syekh Ibrahim bin Adham, Abu Yusuf Al-Ghazuli dan seorang nama Abdullah As-Sanjari. Semua saat ini pakat jalan kaki nak pergi di Iskandariah di Mesir. Dia lalu satu sungai, dia duduk di Jordan, di Syria, dia lalu ke sungai Urdun. Lalu ni duduk lagi sungai Jordan, dari antara Palestine. Dia sampai di situ saat ni, ni buat tubik roti kering. Pakat bagi kok, dia tiga orang. Lepas tu pakat kikir roti kering, kok kaya celuk air tawar itu lah. Lepas tu makan rasa sedap kok dia. Tu sedap, orang ni kata, aluh, nikmatnya. Lepas tu air tak ada kena pikut, tak kena apa, sungai duduk lari depan. Kalau seorang kata, tak apalah, saya nak pergi minum air. Jangkau tiga jangkau, pak siapa pala lutut air, pak. Minum air, pak. Bismillah. Lepas tu, ambil dengan tapak tangan, minum. Bismillah. Abu Yusuf dia kata, dia kata, kalau lah kuat-kuat raja-raja kerajaan. Dia tahu kata, kita tiga orang ini duduk senang, duduk suka, duduk bahagia, duduk boleh kecek kelolong ni deh. Boleh ada kuat yang deki, boleh ada siapa mari godeh kuat kita kali. Nak ayat tu, dia rasa gembira. Dengan nikmat Allah SWT with dia saat ni tu dah. Letih pun tak.
Penat pun tak ada rasa letih, tak ada rasa kena mikir banyak dah. Makan pun boleh, minum pun boleh. Boleh hidup tak ada apa-apa, sehat badan, boleh ibadat. Tengok yang rasa gembira dan bahagia sok terik dah. Nah, ni kita kalau tak boleh jumpa hak nak kan. Nah. Duduk kacau situ. Kalau duduk dah mata duduk mana ni gone ni nasi banyak ni hak ni sedar duduk mana ni. Noh. Duduk di kedatan ni noh. Ustaz kereta pun duduk naga kita ni pula nak makan nasi banyak sepinggir. Ya. Yeah. Siapa tengah jalan sakit kepala klik free. Tak boleh makan juga. Nah. Tu. Ni dia panggil kata nikmat. Nanti nikmat makan sekadar yang mana kita rasa kata boleh syukur Allah SWT. Tu syukur Allah SWT. Ni kaya dia kata roti situ sedap tu. Gaduh bakal nak pergi roti, buat roti dia. Bawa pergi kecapak lah setara ni ya. Pergi sekali tak sih. Tapi dia malah bawa banyak anak dah. Nah, kita lah duduk kat segi saat ni yang rugi masa lagi. Nah, tu. Jadi semua tu saat ni ni. Nah. Dia kata kan seorang alim dia kata talabal qaumur rahah wan na'im fa akhta'u at-tariq al-mustaqim. Dia kata setengah orang saat ni ni, dan setengah kaum saat ni cari nak berehat, nak wis seni hidup. Nah, nak duduk dalam seni dan nak duduk dalam nikmat. Tapi mereka cari jalan tak kena. Nah, dari gi jalan belok, dari jalan tak betul. Nah, tu maka gu dia lah lagi tersenyum. Nah, dia kata apa? Alhamdulillah kita boleh duduk setara ni tu. Nah, boleh duduk senai dah. Kerana apa? Ilmu dak ada. Nah, ilmu dak ada. Air dak ada, makanan dak ada, kesihatan dak ada, hampare semaya dak ada, tempat semaya dak ada. Nah, waktu tempat semaya sat ni Nabi kata ju'ila liyal ard masjidan. Telah dijadikan bagiku bumi semua ni masjid. Gi bucu mana boleh semaya belaka kita ni. Ibadat kita tak ada payah sikit hebat. Nah, gi duk kok patah mana kok tutup boleh semaya belaka. Nah, kalau orang ramai tak benda depe. Orang panggil tak pagar, tak nepe, depe. Nah, tak ada apa dah semaya lah demo nak lopak, nak lalu, demo terlanjur depe tak apa lagi. Nah, kalau kita tak pagar situ tu sat ni. Nah, tu. Jadi hak tu hak sunnah Nabi SAW. Nah, kita nak semaya pak orang ramai sat ni nah. Kita ambil benda, kita tak depan. Nah, kita tak itu gak, kita semaya. Tu semaya gak, orang kata ni sebagai nepih lah. Nepih pagar kawasan kita semaya. Mana tak boleh lalu kok tu tak ada apa lah. Tu. Ini ni hak bagi orang panggil kata bagi benda perkara paling mudah sekali. Ya, ikut kita nak melayakan nak jadi hidup kita tu biasa nak jadi ngi bagi kita dalam hak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ni orang panggil kata redha ni lah, kita nak boleh keredaan Allah SWT, kita kena boleh dengan taat. Ya, kita kena taat. Apabila kita taat kepada Allah SWT, kita boleh keredaan. Dan kita boleh keredaan saat ni ni, kita boleh bahagia. Kita masuk rumah kita pun kita rasa suka. Apabila kita kena turut ajarilah. Ya. Masuk rumah, assalamualaikum. Nah, habis syaitan hok duk tunggu nanti nak kacau kita masuk rumah tak ni tu deh. Ya selerok tabuh dah. Nah. Ni kadang-kadang kita masuk dalam rumah, ngelapa lagi, ngapanah lagi, ngada harga lagi pak tu guys. Gi pak masuk pak tak ada salah, tak ada apa. Syaitan pengak kita ke pak tu guys. Allah orang masuk dalam rumah ais gelah tak jadi. Ha jadilah. Deh, ya tu baik sudah. Nah tu syaitan. Kalau kita gi masuk dalam rumah pak, assalamualaikum. Nabi kata habis selalu dah syaitan tu lagi ya selera habis, kita masuk penuh dengan rahmat dan barakat dalam rumah kita. Nah, tu nak ayat kata, dia kita duduk dengan taat, kita boleh keredaan. Dia kita boleh keredaan Allah SWT tu, hey, carilah jalan reda lain, mudah lah. Nah, kita pergi buat mudah. Nah, cari jalan reda saat ni. Sebab itulah kita saat ni, kena ada lah benda yang boleh menjadi Allah SWT tu reda dah kita. Pakai-pakai, pakai baju pun, bismillah. Nah, tubik rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah. Lah masuk rumah assalamualaikum. Lah masuk dapur pun bismillah. Nak minum air pun bismillah. Nak semua tu boleh menghidupkan kita dalam redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah insyaallah taala situ kita jangan jadi galik di atas diri kita. Dan kita galik kita masuk rumah dengan lagu tu kita masuk dengan syaitan penuh. Hak duk dekat belakang kita dan tentera tahan syaitan masuk dalam rumah. Nah, waktu kita kena beringat benar. Lepas tu, benda yang berlaku di atas kita. Benda buruk saat ni. Berlaku ke apa-apa tak buruk. Kita jangan duduk koyak kata buruk semata.
Lah kita jangan dok tok Allah celakonyo kan ni dak. Lah kita tengok boleh adik Tuhan nak ganti benda yang lebih molek lagi. Lah kepada kita. Sebab tu ayat kata lah apa ni benda hak berlaku dekat atas kita. Kadang-kadang Tuhan nak ganti benda hak molek lagi. Tapi dia nak uji kita mikir sebab apa berlaku ni? Sebab apa berlaku atas kita saat ni? Lah kita kena kena cari gal pun ada ni. Lah kena ada lah benda yang berlaku dekat atas kita. Tuhan nak uji kita khabar, lepas tu Tuhan nak ganti hak lain lagi. Nah, tapi setengah orang saat ni hak tak ada takwa kepada Allah SWT, dia tak mikir. Nah, dia dah nampak buruk situ, lepas tu Tuhan dia ada di atas sekor orang saat ni. Sekor orang kata buruk. Nah, dah kalau kita sekor Tuhan ni Tuhan nak uyuk benda baik ke ni, gapo ni nak jadi takut saat ni ni. Nah, maka di situlah kita kena tak kata, nah, benda saat ni tu Allah SWT kira kata, nah, gapo ni nak ganti benda yang baik. Nah, tu nak ganti benda yang baik. Ada satu cerita dia kata seorang lelaki jadi makrek apa panggil tadi makruk lah. Dia tak boleh nak jalan dia kan. Tak boleh nak jalan. Maka dia duduk dalam rumah dia. Patul masa tu panjang siapa dia tu rasa puah, rasa putus asa, rasa dia panggil kata kriak sutlek. Siapa ke bomo semua saat ni tu habis gamuk nak fubak dia tak boleh dan beritahu kepada keluarga dia saat ni ni. Tak ada harap perah ni. Nah, tu. Tiba-tiba pada satu hari, dia klik bawa tubik rumah sakit, getak rumah dia. Getak dah ada rumah dia saat ni ni. Nah, rumah dia, dia rumah samada lah, rumah kayu gitu tu. Ibu tedau, dia apa lah, hak hitam tu, mokadeh. Nah, tu. Mokadeh, jekeng. Nah. Ibu jekeng saat ni ni turun, perabung rumah dia saat ni tu. Nah, dia tak boleh nak gerak. Tendang tu lalu kat atas tubuh dia ni. Naik sampai di atas kepala, perak weh. Berapa nak ketik di atas kepala ni. Beberapa orang panggil tu. Berapa kali sengak dia. Cerak atas kepala saat ni. Dia nak gerak tak boleh. Jadi amat perut saat ni tu deh. Berapa kali saat ni ni, kocok tubuh dia. Kocok tubuh dia saat ni ni. Siapa ketumik kaki. Suruh dia tu kaki apa ni racun tu suruh siapa ke tumik kaki hak ni ni eh anggota dia tidur be eh tidur itu he eh ah tu kerja apa ni dalam tubuh dia tu hidup habis hak ni ni dia rasa kata segar eh orang hak mampu nak gerak tak alih hak ni tu rasa segar masuk dalam tubuh badan dia hak ni ni maka dia tu bangun nyetak dengan tangan kapal ni boleh gerak. Nah, kabar-kabar dia boleh bangun duduk diri dengan kaki dia sendiri. Nah, tubik daripada bilik, buka pintu, tengok keluarga dia ni duduk nengong nak buat gana ayah kita ni dah. Boleh tengok ayah je kata, ayah duduk diri depan saat ni ni, mereka tu tidak percaya kata ayah. Mereka duduk sebing. Ya, tak hati saat ni ni. Nah, orang kita seolah-olah tu nak kejut siapa nak selok tengok. Nah, tu. Jadi, Maha Suci Allah SWT, yang menghilangkan penyakit seorang saat ini dengan sebab ketik deh sengat ibu tu saat ni deh boleh hidup anggota dia semula tu nak ayat kita tahu mana sebab tu lah ni banyaklah rumah sakit deh deh berkeliklah ayah ni klik baca Yasin rumah lah deh klik baca Yasin rumah lah mati dah ayah ni tak halu di sisi bomo kak tak ada harap perah lah deh aduh lalu kok rumah sakit kok Jepun kok Amerika kok ni ya minta dah cocok ubat dah. Mati rahmat. Dia kata mati rahmat. Ubat mati rahmat dia panggil. Kalau keluarga kata, oh, dah sampai cocok ubat mati rahmat. Bunuh diri, bunuh lah. Dia tak seksa, dia kata mati rahmat. Dalam hukum Islam, dia tak boleh. Tak boleh. Lagi orang yang mati semong dah tu. Hak duduk dalam ICU, tak khabarkan habuk tu. Duduk mati semong, duduk, tak ada gerak sekarang habuk saat ni tu. Orang panggil kata, tak boleh lagi kita nak cocok berubat mati rahmat. Kalau kira kata tak ada modal, buat tu baik daripada isu. Buat tu baik daripada situ tu, kita tak rumah. Tak rumah, kira tak belayang mati dengan tak macam hak Allah SWT letak. Jangan dah mati dengan hubat kita cocok. Maka masuk dalam bunuh. Masuk dalam bunuh. Orang mati semua saat ni, tak khabar apa lah. Kita ingat anak raja tu. Ada hak hidayah, dayak, 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 dayak tu.
Eh, gi fubak dia saat ni tu. Eh, giduk decok set dek tu. Eh, siapa ke buat, siapa ke boleh khabar. Dia mati semua belaga kereta. Eh, belaga kereta mati semua tak khabar. Dah ada lapai tahun dia duduk atas katil duduk lagu tu. Tapi dia anak raja tak apalah. Eh, dia boleh duduk dengan bomoh kau pisik dia tu. Siapa ke bomoh dayak-dayak lagi ni deh. Indonesia tu boleh bangun. Eh, khabar. Ah tu. Sini nak ayat kata, orang panggil kata, duduk di Allah SWT berlaku. Nah, Allah SWT berlaku. Sebab tu, hak dia mau duduk dalam SU, hak bawa mau suruh buat klik tu, tak ada apa lah, buat klik lah, nak buat klik tu. Tapi, cocok hubat tu jangan. Ya, cocok hubat tu jangan. Setengah orang tanya tu, kalau buat tubik dalam SU, dalam hal yang duduk perlu kepada SU, kalau buat tubik, mati kita kata dah. Mati. Nah, ha? Kalau kira kata, mu sakit tu, tak ada paksa, dah duduk situ. Kalau mu sakit, kata free. Dah tak ada paksa gapo. Lepas tu tak kena bayar apa. Lepas tu tak ada gelewat dengan siapa. Dalam hukum fiqh, biasa tak apa pula duduk situ. Kalau lah benda tu jadi gelewat, jadi orang lain itu, hak lain nak masuk tak boleh, dia tu lebih utama, nyawa dia tu lebih gagah daripada hak duduk dalam tu dah. Tu kena buat tu baik. Wih hak lain, hak ada harapan hidup ni, wih hidup, wih boleh masuk. Hak tu orang kata, kalau lah berebut bilik oksigen. Kalau tak ada berebut siapa pula duduk situ. Kalau lah kita tu tak ada mudarat gapo. Masalah kena mari tunggu, kena habis duit, kena habis gapo. Hak tu tak kita dah lah. Dah kira kata kita tak ada kuasa nak tunggu. Jadi rumah kita ni dengan bak 30 kok saat ni tu. Boleh full bak kalau nak rakyat Arab akan dah lah. Dia kena bayar oksigen. Dah kena bayar oksigen. Akan buat tu baik. Dah kalau buat tu baik mati pun tak ada masuk dalam bunuh diri lah. Sini nak rakyat kata, takdir Allah SWT. Sebab tu kita tak usah duduk jadi sedih. Tengok dia mau sakit, patuh-patuh semangat, patuh-patuh apa ni. Semua tu duduk dia Allah SWT berlaku. Jadi nak ayat kata, kita saat ni ni, orang mukmin. Orang mukmin kita kena siapa martabat tu, iman kita tu. Dan martabat kita dengan Allah SWT tu. Barulah kita boleh syurga dunia. Jannatul ardh. Nah, bawa syurga duduk syurga dah tahu bawa ini. Nah, ayat kata, kita tu boleh mewah dalam iman kita saat ni. Nah, mewah cara mana? Cara ilmu. Kena buat dengan cara ada ilmu lah. Jangan buat gopoh-gopoh tak tahu mana ikut dia. Dah dalil pun tak ada latang pun tak ada buat ikut dia. Tak kena dah pula. Kerana tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, as-siqatu billah. Sikuh harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat ni. Nah, kita kena letak kata nyakit kita walaupun tinggi secara mana gapo ni teruk secara mana pun ialah kita kena ingat kata Allah SWT allazi yumridu wa yashfi, yang mana ia yang memberi sakit dan juga ia yang memberi sembuh. Dan kita kena ingat situ Allah SWT akan serah diri kepada kita. Kita serah diri kita kepada Allah SWT, Allah SWT akan ambil cara tentang hari kita. Tapi kita tu hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala sokmo. Kalaulah kita tu galik. Sebab tu dalam penyakit kita, tubuh kita tu, kita kena doa. Dan doa sebanyak-banyaknya, we Allah Subhanahu Wa Taala tu we sembuh kepada kita. Sembuh kepada kita, suruh jaga kita supaya kita tidak timbul dalam perasaan kita tu perasaan yang duka dan sedih. Kalaulah kita tu jauh. Jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada rasa Tuhan tak sayang situ. Tuhan buat aku lagu ni, Tuhan tak sayang kat aku ni. Dia tahu kata Tuhan tak sayang. Tapi dia tak ada waktu Allah SWT nak beri Tuhan sayang. Kalau kita tahu kata Tuhan tak sayang kita dengan sebab kita deraka, kita tahu tak? Kita tahu tak kepada Allah SWT. Cuba kita tengok lah ni, boh. Baru ni boh besar. Lepas tu lah ni, jadi apa? Kemarah besar. Kemarah besar saat ni. Orang panggil kata, kalau tengok hadis Nabi SAW, Nabi duk cerita saat ni. Dalam hadis dia saat ni. Nabi, dalam satu hadis Nabi kata, laulal bahaim, dia kalau dah tidak ada binatang. Binatang tu nak ke? Binatang ni lah, lembu, kambing, semua ni dah. Nasihat takkan diturun hujan dengan sebab maksiat manusia. Dengan sebab maksiat manusia, Allah SWT takkan buat turun hujan. Lepas tu kita kan kacak baru habis. Tak agak nak doa lah kita ni. Pakat mari duduk berdecok sini. Pakat mari duduk berdecok sini ni. Siapa kau? Allah SWT katuk pintu langit.
Ya, seorang-seorang ustaz pun, seorang-seorang tok khatib dah member pun, ya Allah, bila lah nak uih habis dengan kacak ni banyak-banyak dah dapat air ni. Eh, dapat air ni. Ada. Buang dengan kacak habis tu tengok hujan tak ada nara. Hujan muka orang mukminin pakak duk doa kepada Allah SWT lah. Nah. Tu. Jadi alhamdulillah kita pun harap situlah. Muka cerak dah. Nah. Jadi semua benda yang berlaku saat ini bima kasabat aidin nas. Apa yang di lakukan oleh manusia. Ya, apa yang dilakukan oleh manusia. Ada. Pasal kita dengar kalau semayak istisqa, pagak mayo lah kau baru ni kan? Semayak istisqa di mana? Sidik patah pun semayak, di majlis pun semayak, Pak Haji Daud ni pun semayak. Pakak semayak tu kalau dengar ada khutbah tu kan, salah dari sebab daripada tak turun hujan tu kan. Lah, orang apa ni? Orang berlaku dosa besar. Lah, dalam masyarakat tak ada orang lari, orang kaya tak keluar zakat. Lah, lepas tu orang banyak orang makan dak biar, banyak orang zina, banyak benda hak dosa-dosa besar hak tu hai sekatkan hujan saat ni. Lah, uaklah hujan setara mana pun. Lah, dia tu hai tak boleh turun, dia tak turun moga kamsang luk dari Allah SWT kepada Mikail. Lah, buat turun hujan saat ni. Lah tu. Jadi, buat turun hujan saat ni tu, daripada Allah SWT, buatlah hujan sepanjang kata Nabi Syah ni, buat apa? Ya buat awal tak kan? Ya kena pergi cari awal juga. Awal siapa Allah SWT? Hak awal tu, hak nampak kata sejuk dah, hak boleh pergi air. Tidak tu, ya tak boleh nak pacang, air nak pergi lekat situ. Nah, kalau pergi awal hak putih sembuh, tak lekat. Nah, ya kena hak dah sikit-sikit, barulah pergi sembuh berat tu, hak tu harap eh, hujan turun. Nah, tu. Supaya ngah hak lembu kata berlaku di Dubai baru ni. Hok boh kuat di Dubai tu dah. Boh di Abu Dubai, Abu Dhabi, Al Khaimah semua tu habis dalam cangwak-cangwak hak apa ni? Emirates sat ni tu. Nah, ya Emirates ya wak gani juga. Nah, ya wak hujan automatik ni juga ya wak hujan, ya wak we. Nah, tu lembu kata dengan sebab wak hujan dak, bukan dengan sebab gak tu. Dengan sebab gak tu tak sampai setara tu. Nah, aduh, kan ini boleh ya di Allah SWT nak wiku ya khabar, nak ya tahu dari tentang dia duduk dalam maksiat yang besar. Dia ialah orang mula buat masuk tak kong dari negeri Arab semula. Dia ialah buat masuknya agama Yahudi, buat masuk Kristian, menghidupkan satu tempat jadi agama Nabi Ibrahim. Jadi dia kata semua agama ni betul belaka. Dia situ tu kajian Emirat tu adalah salah. Dia tak ada lagu tu. Tu. Jadi, waktu saya buat hujan berat baru ni tu, berat sungguh buat dia. Dalam sebulan tu, air tak kering lagi. Dia tak ada orang nak pergi mana air. Dia tak ada orang nak pergi mana air banyak. Lalu ni pakat beli, dia buat air kereta serok air. Pakat ada serok air dah atas batas ni dia. Duk kaca serok, serok gitu, wah lain. Dia serok ceruah lain. Dia, sebulan tu tak kering. Dia rugi ribu-ribu juta dolar. Dia hak rugi saat ni kerana barang dia tempat dia barang kelas saja. Tak ada barang tamadah pun kita ni. Dia barang harga mahal saja tempat dia. Kereta tu harga mahal, barang dalam kedai harga kerik saja. Nah, tu lepas tu rugilah dalam kedai jual bawah tanah bawah tak rugi parah benar. Nah, saya sangka betul be pun masuk air habis tak ada dah. Tu saya nak cuba buat dia nak win gambar cantik. Nah, tu. Lepas tu pada dia buka gereja apa ni, Hindu pun. Dan kerana di Emirates saat ni, penduduk dia ya dalam 100% tu dah. Orang duduk learning tu. Dan penduduk Arab 11% dia. Penduduk Hindu 40%. Ha? Sebab tu satu hari lagi boleh jadi penduduk Hindu ni minta negeri pada kuat dia. Satu cangwak nak jadi negeri kuat dia. Dan dia boleh pilih raya sendiri kuat dia. Hal ini duduk dalam jakak UN dah. Dia kuat ahli politik, kalau dia minta kepada UN, boleh ada UN tu, akak sorga, ui satu cangwak, hak kaya-kaya dalam Abu Dhabi saat ni, dia ui milik kepada orang luar. Dia orang anak tak boleh milik. Tu nak ayat kata rugi. Tu nak ayat kata, apa ni, hakak ada yang mereka duduk sekarang ni. Tu saya turun bala, saya kata tu nak ui khabar lah. Dia nak ui khabar. Tapi nak khabar mana gila ni tu setakat duduk demo habis dah. Nah, semangat Emirat Dubai baru habis semua hak ni tu duk demo berlaku dah. Nah, tu pala Yahudi berlaku duk pergi pala ekonomi saat ni. Nah, tu. Hak tu kita tengok mereka tu mewah hidup dalam dunia. Nah, hidup dalam gaji mahal, hidup mewah nak gapo. Nah, nak kepada gapo. Negeri lain
Eh, nak kata mewah negeri Arab sana ni, duduk dalam nikmat. Tapi nikmat yang tak kena dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, ada. Jadi negeri lain, sebab kita kata India, negeri India ayat ramai apa pun, tapi dalam teknologi yang maju. Dalam terosak, dalam tiwi, dalam apa ni, angkasa luar, naik langit, naik apa, dia maju. Dalam setahun-setahun dia boleh cari laba 400,000 juta US dollar, duit dollar. Negeri Arab, tak ada cari laba, dia cari tu bit semua. Tu. Dalam bulan puasa baru ni tu, kakak jangok saja. 11,000 juta dolar. Orang Arab beli kakak jangok. 11,000 juta dolar. Beli kakak jangok, jangok muka dia lah. Dengan pecong dia, dengan gapo gini tu dah. Kemudian dunia moden lah ni. Kan boleh masuk dekat disco ke. Dari parok lah kakak jangok dia saat ni tu. Sampai ke 11,000 juta dolar ni kalau kira duit kita ke. Nah, terakhir kerugi kan 33 kuk sedolar. Tu bit berapa ratus ribu juta hak kita. Tu. Sini nak ayat kata beratnya keadaan. Nak ayat kata kuat duduk dalam mewah. Mewah duit. Tapi bahagia bila? Bahagia sutai. Bahagia dalam maksiat. Bahagia dalam maksiat saat ini, boleh ke apa? Boleh bahala Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kuat duduk mewah saudara tu, saudara kita di Palestin duduk mati. Adakah yang mau tolong? Tak. Tak ada tolong. Duk tolong siapa? Duk tolong Yahudi? Duk tolong orang Yahudi? Tak. Duk pergi makan ni lah. Duk pergi gapa gini kepada kuat Yahudi. Kalau ada orang kepada ahli Palestin, tak ada boleh pergi. Sini yang paling sedih sekali. Maka saya nak kata sikit ni, khas saudara kita di Palestin. Lani ni, saudara kita di Palestin lani tak ada tempat nak duduk. Dah tak ada tempat nak duduk. Baru ni dia lari duduk di selatan Gaza dah. Setara dengan Mesir. Dia duduk di selatan Gaza saat ni tu. Gapo ni dia duduk di sana saat ni tu. Tahang Israel kata lagu mana pun nak serah. Dia nak serah walaupun dok dok rakyat situ pun nak serah. Tu. Jadi lani kok Israel? Yang kata kuat mu duduk sini beralih pergi duduk lain. Beralih pergi duduk lain kuat ya. Isi kereta gapo ngating gapo gini. Dah seorang tu kecek. Dia kata saya daripada Tanwak ni, dah Syuja'iyah, pergi duduk di Rafah. Lepas tu dah harap nak boleh kelik di tempat kampung saya. Maka lah ni kuat kami naik kereta tak tahu nak pergi berhenti mana. Dia tak tahu nak pergi berhenti mana. Nak ayat tu nak pergi berhenti tah darat ke nak berhenti dalam kubur. Tak tahu nak pergi juk mana. Sekarang ni Israel ni. Padahal dunia semua saat ni ni. Jangan Israel. Israel yang kata tak. Kuatmu ni benar teh. Aku yang manusia. Kuatmu yang hamba. Aku ni lah tokeh. Maka dia tu serai. Siapa ke Israel tu dalam UN, dalam bangsa bersatu dia. Dalam UN saat ni tu. Dia ambil Rakyat Manung. Hak UN saat ni tu. Ya boh dalam ini hok kacau ketah tu sering. Dia kata ni undang-undang dia mau duk lah kotak ni. Tengok, dia nak teruk, dia nak teruk dah undang-undang dunia. Sini nak ayat kata dunia tu duk bodoh lagi. Saya masalah bodoh orang kafir tak apa lagi. Saya orang duk baca berita Arab, duk baca gotu, duk baca hok demo itu dah. Saya nampak terkajak Arab tu lah bodoh. Bodoh-bodoh sungguh. Duk tu jadi pok turuk 100%. Allah, learning ni. Jadi mesti Jordan, Saudi Arabia, Amerika, 100% turut Israel. Ikut yang nak kata apa. Turut Israel. Sehingga hak serai lah ni, duk serai Rafah learning tu. Ayat Falasih lah nak duduk mana? Nak kata kalau mati, mati habis. Tak ada. Adakah Mesir sekat? Tak. Mesir ada jaga setara tu dah. Tahan yang undur pergi habis. Tahan Israel masuk tu. Tak ada kata nak lawan, nak apa. Padahal dalam perjanjian Camp David dulu, perjanjian setara tu dah. Kalau sini tak boleh masuk. Kalau masuk sini, perjanjian ni putus. Israel pergi masuk dengan senar-senar, tahang Israel tinggal. Tahang Mesir tinggal tempat we kepada Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut mati. Takut mati tu sudah. Jadi, kerajaan Mesir tu orang Yahudi dah. Jadi orang Yahudi tak syiak dah. Amerika tak syiak dah. Jadi ikut yang awak lagu mana learning ni. Padahal ya patut kerajaan dia pun tahu.
Nah, yakin 100% enggak terlepas pada Rafah, terlepas pada Ghazah ni, nah, Israel akan ambil Mesir pula. Nah, dia buka jalan lah. Dia buka jalan, buka jalan rakyat Mesir tu. Nah, tak ada kuasa sekarang buk. Ha tu. Jadi tak ada kuasa sudah. Nah, duk jadi pok turut kerja eh pakat tak apa lah. Nah, ikutlah kerja ewak lagu mana pun kita terima lagu tu lah. Nah, sikit lagi habis buaya pun tak ada. Nah, tak ada buaya. Kalau lah tak khabar. Eh, tinggal habis. Lepas tu, lek nari Arab kan, lek Jordan pun pergi jumpa orang Amerika Syiah dah. Pergi jumpa orang Amerika, kata tak apalah gini lah. Nah, ah, mengletak mau nak uji kat aku berapa kalau aku buka setara aku ambil rakyat Ghazah duduk di Jordan habis. Allah kita awam minta duit ya dengan nyawa orang. Dengan nyawa orang tu raja. Bini raja sendiri, bini raja Jordan kata Allah sihnya kepada orang Israel hak mati tempat 7 boleh 10 baru ni. Allahu akbar. Hak ni nak ayat kata habis tak ada. Right. Islamik tu tak ada lah. Jadi gua lain habis. Mana raja Abdullah bini yo Amerika. Nak itu bini yo Angkri. Nah, tu semua tu waktu tak bini Arab sore bau. Eh, presiden Syria tu bini yo Fransik. Nah, demo ni ni kuat didik hak orang Yahudi Fera belaka dah. Nah, hak orang Yahudi Fera. Tu, eh. Oh, lagu tu belaka dah. Nak ana demo tu hak kuasa. Eh, hak tu hak kuasa. Jadi learningnya dan rakyat Ghazah tu jadi mangsa. Nah, jadi orang panggil kata jadi wah peluru bedi Israel lah. Nah, tapi dari sisi kuat mujahidin Hamas, dia kata kami tak serah. Kami tak serah, kami nak perang siapa ke? Akhir ramak. Orang kata akhir seorang tahan daripada mujahidin Hamas mati dalam bombing Palestin ini. Eh, tak jang serah. Lepas tu, kuat yang duduk serah, cari tak temu. Nah, dok cari kuat Hamas dok mana kuat mujahidin lah dok mana cari tak temu. Nah, gua habis seterik gua dok cari, tak temu. Patulah ni pada dok ketik di bue ya gua ya duduk pakak dok demi. Nah. Aduh. Jadi nak oyak kata kuat ya teruk benarlah kuat Israel ni tu kalah dalam perang habis seterik. Lah wak lagu mana kuat dia. Patu dunia semua tu pakak benci dia habis kau orang Israel. Kita kata KJM lah KJM tu. Tapi rakyat ni nah, mahawi cerai sute dunia bakal belarak habislah ni. Nah, belarak habis mahawi cerai. Siapa ke dalam kauli, siapa ke dalam Jepung lah ni belarak. Nah, mahguk pelajar mahawi cerai belarak minta kepada Israel, nah, berhenti perang, berhenti serang, berhenti sekat ni dah. Siapa ke orang Israel duduk dalam Jepung, duduk dalam kauli, duduk dalam patik Thai, duduk dari mana-mana lah ni bakal nusuk sepa kucing, sepa tikus lari kucing dah. Nah, takut muka orang bakal belarak habis ni. Nah, tu. Bakat belarak benci kepada dia dan sute dunia ni kena kata Israel tu siapa, Yahudi tu siapa dan hak mati ni juta dalam hak kata Hitler bunuh saat itu dia dapat ti orang sute dunia tu kena kata benda terbang. Nah, sini ni. Nah, jadi kok ya buka rahsia kok ya sendirilah lah. Nah, dunia tu kena bakat benci kepada Yahudi. Tu. Tapi ya masalah saya, duit dok dia dalam dunia ni. Nah, ekonomi tu duk dia, duit sana tu duk dia. Tu. Jadi, orang becik-becik dia mahu duit banyak dik. Nah, learning itu Jerman, negeri Jerman ni negeri Hitler lah dulu, kau kata kau bunuh orang Israel lah ni tu dah. Negeri Jerman tu dia bayar dah harga Israel mati 9 juta orang tu. Nah, dia bayar dengan 200 ribu juta dolar dia bayar. Dah 200 ribu juta dolar. Dah ya bayar harga demo tu mati. Siapa ke anak cucu kuat ya hak hidup hari ni tu dah. Ya makan duit gaji Jerman dak with dia sebulan $1,000. Siapa ke hari ni dak boleh lagi? $1,000 tu. Jerman dak ganti buku bunuh tok nenek dia dulu. Dah dak bayar $1,000 sebulan, $1,000 sebulan. Dah tu kuat Yahudi dalam dunia. Tu. Patutlah ni pecah rahsia lah. Patut dia dapat ti kenapa Amerika sokong Israel itu 100%? Tak jauh tinggal Israel itu. Lagu mana sampai ke hari ini tak jauh. Nah, itu. Kerana Israel lah orang Yahudi yang duduk hakuk orang semua hidup di Amerika dulunya. Dia Amerika saat itu orang Yahudi duduk hakuk gini. Nah, kerana waktu itu ada modal dah. Kapal laut apa gini itu. Orang Yahudi saja. Nah,
Ada. Sebab itulah ni Amerika tu, dia ada budi lah dengan Yahudi saat ni tu, tak jauh lah lagu mana pun. Sebab itulah ni tu senjata pun Amerika, kau ni pun Amerika. Kita tak usah duk dengar lah hak kuat presiden dia duk nayuk kuat hidup kecek kata, jangan Israel, jangan. Jangan mulut ya. Kat bawah ni ni, mek ni, peluru ni, mek bede ni, ambil ni, mutawi hatu fabih. Mulut ya. Nah, marilah presiden mana pun, nayuk mana dalam Amerika, otak tular belakang. Tak sedar ayat tu ni nak pilih raya ni Joe Biden jatuh. Nah, naik orang lain pula. Orang lain tu lebih teruk pada tu pula mari. Dah ya orang tu lah ya. Moga orang bantu ya duit Israel Yahudi belaka. Kuat dia nak pilih raya sat ni nak calon raya tu semua orang ya saja. Sebab tu rakyat Gaza lah ni nya sendiri sungguh. Tak ada kerajaan Arab sore boksa pun yang boleh duk tolong mereka dan kerajaan peribadi pun nak tolong tak leh. Hanya makan ni kita dah hantar duit gitu dah hantar masuk dengan kereta dah boleh masuk. Dah, boleh masuk. Law ni tu tak boleh masuk lah. Law ni tu tak boleh masuk. Tapi dia tak boleh masuk kok Mesir. Dia masuk kok setara hak Israel. Kok setara hak Israel, Philadelphia. Dah, dia masuk belah Lebanon saat ini. Masuk sekerak jalan tu, kok Israel tak batas kak. Ngedera kok dia tak batas ke apa ni. Kadang-kadang, buat turun barang tak kereta ambil kok dia curi gatik. Dah, tu. Lepas tu dia dapati, hak duduk di sebelah Lebanon Mesir saat ini ni. Kau kerja yang mesti duk ambil duk tak kereta tu duk pergi jual kepada rakyat yang semula pula. Nah, tu nak ayat kata jahat ni kerja MC. Nah, kerja MC lah ni tu paling jahat sekali. Oh, tak ada kesia belah langsung. Nah, luar rimarainya ada seorang Gaza, dia lompat pagar, dia khambat pagar, dia tujung di sana. Tibuk dia tahan Israel. Nah, orang Palestin lakuh pagar di sana, dia tibuk dia dah pula. Lapar ada ada. Kenapa tak ambil wak baik ni? Leh, no kena kau katok. Leh, sok terik. No ya kata tak ada kesia belah. Boleh adik kuat tu tu, boleh kuat adik Yahudi sendiri dah mari duk jaga setara situ. Leh, tu. Moga ada seorang nayuk rekod kepala tahan Israel. Leh, dia jadi nayuk Israel dulu sekali Hulda Mair. Dia kata suatu hari dia kata kuat orang Islam akan kejut. Bahawasanya orang yang jadi nayuk negeri kuat dia ni adalah daripada anak cucu kami. Anak cucu Yahudi. Lepas tu kalau tengok learning tu, kalau tak ada anak cucu sedaging sedara pun, anak cucu fikir otak ni dah. Jajah demo syak dah. Itulah nak tekan ada sekali learning. Walaupun Israel tu jatuh dalam dunia nama dia sebenarnya, tapi dia tak jauh berhenti dengan Gaza. Nah, ya tak jauh berhenti walaupun lawan itu Mesir dan Qatar dia wui pengusyurai suruh buat perdamaian lah berhenti perang. Berhenti perang maka Hamas juga ke Hamas ni lesen kata terima syarat ni ni. Syarat ni berhenti perang 42 hari mula-mula tukar tawai perang. Kuat go Israel Palestin tu baik dan hatta kuat hak Israel pun klik. Lepas tu lepas pada tu berhenti perang teruh jangan berhenti 40 hari dah lah berhenti sama. Lepas tu rakyat Israel tubik daripada Gaza dan tubik daripada West Bank tubik barat. Nah, kemudian apa ni dia memari benar semula Gaza. Benar semula Gaza tak ni no. Nah, lepas tu hak tu tu buat amal lesen lah. Lesen tukar. Nah, jadi terima hak demo wis syarat ni sat ni no. Tapi Israel ya tak terima ya kacau ya serai juga. Ya serai juga dari keluarga hak tahu perang hak Israel duk di dalam Gaza saat ni no. Lo ni duk belarak tu duk hamak kerja air suruh berhenti berhenti tak ada hamak kuat kerja air suruh berhenti dan suruh jatuh tak sia pada kerja air ni kerana saya kepada keluarga yo takut mati no. Dan kalau yo serai mati moga hak 133 orang okay? Tinggal lo ni 30 lebih ya moga mati mati dengan sebab Israel duk serai saat ni tu dan tak leh nak buat hari tak leh tu jadi situ tu kuat ya kuat hak dah lagi tu maka dok belaraklah. Tetapi lah Israel ni kata kan kita kena gerbai dah. Demo tu 33 orang lagi tu gerbai mati fabih lah. Kerana kita nak buat satu negeri Israel yang terbesar. Ya negeri Israel yang terbesar kita kena bunuh fabih. Tak kira orang Israel, tak kira orang Israel Arab duk dalam Gaza tu kita kena bunuh fabih. Mana tak jauh mati kuat dia lah. Nah, situ tu orang ya tak terima pakat dok belarak tu wallahu alam. Dan insya-Allah Tuhan tu adalah sebalik dia yang mana Allah SWT nak balas
Nah, pentingnya kita berdoa dalam sujud kita, dalam rokok kita, dalam semaya kita, lepas semaya, ya Allah, wilah pertolongan kepada ahli kita razah, dan wilah kemenangan, dan wilah mereka tu sabar, dan wilah jalan keluar untuk mereka. InsyaAllah Ta'ala, semaya semua tu doa tu, pahala besar untuk kita dan untuk mereka. Maka bagi saya pada hari ini, insyaAllah Ta'ala, kita sama-sama kemah diri kita, semoga kita tu boleh siqah keyakinan kita kepada Allah SWT, dan kita jangan sama sekali kita buh kesedihan dalam otak kita. We are dimikir hak anak, hak lelaki, hak bini, hak jire, hak apa ni, tak usah buh yang dilekat di sini. Wasa serabut pun semaya dua rakaat doa, ya Allah. InsyaAllah Tuhan will selamat kita daripada segalanya. Kita tak akan jadi serabut perut. Lepas tu, kita tak akan selamat daripada darah tinggi lah, nyakit huacai lah. Kerana semua tu buat ada nyakit tu. Lagu tu membawa ada nyakit. Dan kita selamat daripada tu tu dah. Kita tu habis nyakit. InsyaAllah Ta'ala. Maka, sekadar saja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.